Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakal nge-review squishy. Squishy new ya guys. Jadi aku review squishy-nya di mana ini. Oke. Bentar ya. Jadi aku di squishy ini. Segini. Aku beli 4 sekaligus dan squishy yang aku beli, semua squishy aku beli ini itu enggak ada packaging orinya. Karena apa, aku ada sih yang aslinya orinya jualan yang packaging ori, cuman itu mahal-mahal dan agak hard, bagus-bagus cuman sih ya bagus, cuman mahal banget kalau ada packaging orinya. Tadi yang rumah itu ya guys 100, banyak banget pokoknya, dia ratusan pokoknya, ini aku puluhan gitu. Oke, jadi yang pertama aku review ini aku nggak tahu namanya soalnya nggak ada packaging orinya. Aku sebenarnya pengen beli yang ada packaging orinya, cuman udah mahal-mahal. Aku nungguin kalau udah ada rezeki lagi, kalau udah ada rezeki lagi aku bakalan beli. Kita buka ya packaging, plastik packagingnya. Dia nggak terlalu slow sih, tapi baunya enak banget guys. Ini ada lubangnya. Oh my god, dia soft banget. Alhamdulillah aku nemuin yang soft dan slow gitu di bagel. Thank you mama dan ayah. Ini thank you so much. Aku istrinya pengen beli yang apa tuh, ada packaging orinya, cuman mahal-mahal banget sih, juga kegedean, jadi aku gak suka yang gede-gede. Benar. Dan ada LOL surprise di situ, murah harganya sekitar 85 ribuan sih soalnya aku lihat, tapi gak tahu itu yang KW atau yang fake gitu. Next, aku punya ini. Ini panda. Panda. Ini harganya 25. Yang ini 15. Kita buka dari packagingnya. Package, homemade packagingnya. Buka dari homemade packagingnya. Dia kaget baunya. Dia soft. Bisa soft. Cuman kalau aku lihat dari plastiknya itu dia nggak terlalu ya ini guys, dia kayak glossy banget. Ini dia kayak glossy banget kan guys, tapi dia juga nggak terlalu glossy, tapi nggak apa-apa lah. Oh my god, dia tuh kayak scoopingnya ini gak terlalu slow, tapi dia enak gitu kalau udah di squish. Pantesan dia ini ada defect itu dari pabriknya ya guys. Defectnya itu ada dari, bukan defect apa ya, kayak crack gitu, itu dari pabriknya sendiri. Ini slow banget, aku suka banyak. Bukan bau-bau, kayak bau roti gitu. Roti apa enggak tahu. Next, aku punya telur. Ini harganya 25.000, dia kecil banget. Aku tapi enggak mau buka, takutnya kayak sayang gitu tapi. Tapi demi kalian yang mau lihat video squishy collection new aku, bakalan aku. Oh my god, ya. It's so soft. Dia ngebelit banget tuh, gak ada keriput-keriput gitu. Ada tanganku sakit. Ini harganya, kalian bisa lihat. Banyak. Bukan kayak telur, kak, squish pada umumnya gitu. Aku lupa buat masukin si panda. Oh my god, dia agak susah buat masuknya.
Hey guys. Ya. Next aku punya special. Es krim galaxy. Yay. Aku baru pertama kali punya Squishy Galaxy. Banyak es krim senang kayak. Coba kita buka ya. Ini aku beli di Gading gitu, di toko dia tuh banyak banget sushi dan ada slime juga. Ini deh. This is a soft and this flow. Okay, cuman ini gak ada gantungannya guys. Lucu banget. Eh, dia soft. Aduh, aku sampe ketawa-ketawa sendiri deh. Dia, oh my god, banyak es krim kita, banyak kak es krim. Coba cium-cium ya, gak bisa lah. Banyak, aku suka banget. Aku gak suka yang keras-keras. Oh my god, dia kalau aku squeeze itu keluar anginnya, gak tahu dari mana. Ini juga gak ada trik kok, cuman kak warnanya itu kayak gitu. Oh my god, ini dari pabriknya sendiri ya, udah ada crack sedikit tuh, cuman ini belum ada crack. Hati-hati ya, jadi hati-hati tuh dia keluar angin dari sini. Saya dicukur nangis senang brewok. Oh my god, nah. Nek aku mbien malah wis dewek wong krewo. Berarti dek senengane mek wong krewo iki ae. Guyu-guyu. Letoy, letoy. Oh my god, it's so soft and it's so slow. Aku lihat ini meneng dingklu. Tadi. Tapi ini ada kak. Tapi kayak ada angin-anginnya itu gimana cerita? Tapi aku bandingin ya, kalau aku emang lebih jujur kalau aku suka warna yang kayak gini, kayak nyolok-nyolok di kamera gitu. Kayak gini sih suka, cuman agak gimana gitu. Kalau pucet-pucet aku gak suka. Oh ya, hampir di tadi di Gading tuh tadi ada warnanya tuh nyolok-nyolok semua, gak ada yang kak kalem gitu. Ya ada sih, cuman lah, gimana ini dapet sanggup, ya sih gue gak mau. Bentar. Nih. Oh, soft banget. Kalian harus punya ya, enggak harus sih. Kalau bisa kalian beli ini biar kalian bisa ngerasain. Ini ada yang rainbow, cuman aku enggak mau, aku suka yang es krim galaksi. Bodoh. Bodoh kalau dipakai angin enggak suka. Tapi kalau dipakai angin bodohnya enak. Oke, bentar ya, guys. Oh my god, guys, thank. Jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Subscribe sebanyak-banyak mungkin dan dalam notifikasi on, karena agar kalian, karena kalau subscribe itu agar kalian tahu video terbaru aku. Oke. Okay? Oh, tangan bisa. Biar kalian tahu aku bikin video baru apa lagi. Oke, okay. Sorry rambut aku berantakan. Lalalala. Oke, okay, guys. Forget to like, forget to comment, forget to subscribe dan jangan lupa di-share banyak-banyak mungkin. Dah. Kita bakalan buka ini ya. Ini kak. Oh, oh, what? Oh my god. Dia so bad. Ya sobek ya, jadi kan kotor. Ya udah, aku bakalan bikin packagingnya aja sih. Oke, kita keluarin dari sini semuanya. Duh, ya ampun, semua bagus, ada gantungannya.
cuman ya. Ini gimana sih? Nah. Ini susah. Oh my god, dikit banget cuman dia enggak terlalu. Oh. Ini sama ini aku suka banget. Ya ampun, kok bisa sih? Pokoknya aku senang banget abis dibeliin squishy 4 sekaligus pakai uangnya mama sama aku. Tapi kalau aku pengen beli squishy lagi, aku harus pakai uangku sendiri karena aku udah minta ke mama sama ayah banyak banget yang mau minta squishy, yang mau minta slime, yang mau minta boneka, yang mau minta itu. Jadi aku menabung terus sampai uangku banyak dan kalau udah rezekiku banyak, aku bakalan beli kebutuhan keluarga, bayar listrik sama kalau kebutuhan apa, kebutuhan tersier gitu, skishy slime apa gitu, aku bakal beli. Oke, okay, bye. Oke, okay, teman-teman, thank you yang udah lihat video aku ini. Jadi ini kalian bisa lihat